Sepanjang pengembaraan kami di Western Australia, apa yang kami suka perhatikan adalah bagaimana usaha mereka dalam melestarikan kecantikan alam mereka dengan baik. Maka, dalam episod kali ini, kami nak bawa anda ke beberapa taman negara di Western Australia seperti Cape Ligron dan Taman Negara Stokes, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana usaha mereka dalam mampu mengekalkan kecantikan asal alam yang dianugerahkan buat mereka sehingga kini. Jom tonton travelog terbaru kami. Selepas dah puas snorkeling dan menikmati dingin dan kesegaran air laut Esperance di Nine Mile Beach ni, kami ingin menuju ke sebuah lokasi yang cantik untuk melihat kanguru dengan jarak dekat sambil berlatar belakangkan air laut yang cantik dan memukau, iaitu Taman Negara Cape Ligron. Jarak perjalanan lebih kurang 76 km saja, memakan masa dalam 1 jam perjalanan. Sambil tu, kami nak singgah sebentar di Groceries untuk restock bahan masakan kami. Kita dah sampai dah di Esperance Boulevard. Nak cari barang-barang grocery sikit. Okey, tu dia. Aran. Ni pakcik-pakcik. Pakcik dia lain sikit. Pakcik dia biasalah, kan? Kita layan je lah. Sekarang kita tengah hot lah. Tengah hot mesti makan aiskrim punya. Jadi kita singgah dekat Woolies. Buah-buahan dia $3. Not bad. Ni best. Pak, saya dah ambil ni. Peach. Alah, dia nak ambil aiskrim lagi. SN jahat lah. Dia terbalikkan tadi. Ingatkan, boleh ni. Rib. Kali tengok pork rib. Patutlah murah $19. Murah je. Dia tulis hot surface, do not touch. Saya angkat plastik ni, panas-panas. Nak tengok ni sayur-sayur dia, besar-besar. Celery dia, RM3.50. Tengok ni daun bawang dia, besar tangan saya. Ambil kau. So dia RM2.09. Ni murah lagi lah. Kita pergi Spark Shed eh? Yang $7 tu. Oh, bukan $7 dekat ni. Triple. Alright, saya ambil triple espresso. Ice coffee master. 4 bintang, 2 liter. Yang tu berapa bintang? Saya ambil ni je. 4.5. Ya, yeah, lebih sihat. Wah, saya nak ambil telur lah. Free range, bye. Just nak cari roti, telur dah. That's it rasanya. Kita sambung perjalanan. Kita dah dapat tonic untuk perjalanan dengan kita ke Lucky Bye. Lucky bye to die. Dia pun ada bullet. Triple espresso pula. Power daripada double espresso. Membaloi. Kita punya steward dan stewardess kat belakang tu tengah siapkan aiskrim. Hersey ni asalnya daripada Singapura. Kenapa? Sebab dia Hersey belakang. Mana ada Singapura? Hersey US. Oh, tu dia. Dia punya aiskrim dia. Tak dosa lah kira. Sin free. Tak kesian ini bankrupt ni kedai ni. Special. Jenis kita punya. Daripada utara dunia sampailah ke selatan dunia. Memang nikmat betul makan aiskrim pada waktu-waktu panas macam ni. Kami akan menuju ke Lucky Bay tetapi akan singgah ke Esperance Stonehenge yang terletak di Myrop, iaitu kira-kira 18 km dari bandar Esperance. Stonehenge ini adalah replika saiz sebenar Stonehenge yang berada di England dan dalam bentuk asal seperti 4,000 tahun dahulu. Okay, kalau nak pergi Stonehenge ni, dia hanya buka pada pukul 9 AM until 3 PM. Kalau nak masuk adult, lebih kurang $14. Senior, warga emas $12. Dan children sampai 16 tahun, daripada 6 tahun, $6 saja. Bawah daripada 6 tahun, free. Okey, kita dah jumpa dah kanguru. Woi, kanguru beramai-ramai. Banyaknya kanguru. Dia pandang je kita. Tengok apalah Malaysian ni nak buat. Belum lagi. Ini kita nak ke Lucky Bay untuk
kangaroo laut. Guys, macam bela ni sebab pagar ni. Tapi kenapa orang bela kangaroo? Mungkin ada sindiket-sindiket. Sindiket ada jual pada zoo ke apa ke. Kita ada mission sekarang ni, kita nak hunting menggunakan DJI Avatar. Adakah Avatar boleh bertahan? Hopefully, kalau dia crash pun boleh kutip lah. Yang penting dia jangan masuk air. Kalau nak kutip pun, kangaroo tu ada abang long dia. Kalau kata kita rapat, this is Sparta! Tak adalah, dia kita bawa pisau. Hari tu masa dekat catering, saya ada tanya Sobri, abang, abang pernah makan daging kangaroo tak? Dia kata tak pernah. Kenapa tak makan? Sebab dia kata nampak macam tikus besar. Tapi dia kata kangaroo halal boleh dimakan. Jadi insyaAllah ada rezeki memang kita. Saya pun teringat nak rasa daging kangaroo macam mana. Tapi yang ini dia duduk dalam pagar, dalam lembu-lembu yang ada tu. So mungkin orang bela ataupun mungkin juga boleh jadi yang liar tapi masuk dalam pagar. Tembikai pula. Abang Zaini memang kreatif. Walaupun tak puas lagi tengok kangaroo sebab dari jauh saja, kami tanamkan harapan untuk jumpa lagi kangaroo jinak di Lucky Bay nanti. Lucky Bay ini sebenarnya terletak di Taman Negara Cape Le Grand seluas hampir 79,000 ekar. Kawasannya memang cantik. Tambah lagi waktu sunset macam ni. Untuk semua, campsite pun penuh. Kita boleh masuk bayar fees je tapi tak boleh camping kat dalam. Oh ni dah. Ni ada pakai ni lah. So kita dah bayar nanti, tiket tu letak dekat kita punya dashboard. Boleh bayar pakai tunai cash tapi letak semua detail kat sini. Lepas tu masukkan je dekat dalam. Tapi kita dah tak pakai ni, so kita pulang kembali. Tak payah. Jom Lucky Bay. Kita nak kejar kangaroo ni. Time sekarang ni kangaroo tengah aktif. Kita jumpa sana. Harap-harap kita jumpa. Kalau setakat mancing salmon, kalau letak kat sini dekat Albany pun ada salmon hole. Ui, banyak. Oh, ni kamera besar ke? Allah, full. Kita pergi tengok sementara kangaroo belum tidur. Cepat sebelum kangaroo lari. Okay, sekarang ni kita jalan ke bawah. Hopefully kita dapat jumpa dengan kangaroo. Kangaroo ni walaupun mereka baik dan jinak, tetapi amaran ya, tidak boleh bagi makan kangaroo. $1,000. Ni sebabnya. Kan nak selfie pun selfie lah, tapi jarak 2 meter. Where can we see kangaroo? No kangaroo. Mana kangaroo? Tak nampak. Tak nampak guys, kangaroo. Kangaroo. We are here for you. Kangaroo, datanglah. Aku datang berjumpa kau. Kangaroo. Ah tu. Nampak macam jumping-jumping lah. Yang keluar cuma itu burungnya. Ni ada kot kangaroo ni dekat dalam-dalam ni. Tak nak keluar. Mana awak ni? Hey. Keluar. Nak jumpa dia, dia boleh nyorok pula ni. Hah? Ada dekat dalam semak, dia tak nak keluar. Kurang ajar betul. Begitulah, kadang-kadang apa yang kita rancang, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Tapi pasti ada sesuatu yang lebih baik lagi Tuhan sediakan untuk kita. Yang penting, kita sentiasa bersangka baik dengannya. Nampaknya kangaroo tak menyeberahi kita kali ini. Sedih, datang dari jauh. Kangaroo tak mau keluar. Tapi don't worry, kita boleh tengok kangaroo in the wild.
Hari ni tak ada orang, dia pun tak nak keluar lah kot. Kangaroo tu mungkin dia sukakan perhatian daripada turis-turis di sini. Woo! Beautiful! Memang rare! Pasir dia rasanya bang. Betul! Halus sangat. Macam bukan pasir. Punya. Kat sini juga sebenarnya port yang bagus untuk kalau kita nak memancing. Memancing salmon. Rambut saya dah jadi macam ni. Okey. Tak kena ke? Dahlah, aku dah kesejukan sekarang ni. Biarlah dia orang nak ambil gambar. Saya nak pergi tandas. Tandas ni bagus juga walaupun berangin kuat kat sana. Tapi ada kiri kanan dia ada windbreaker. Jadi kat sini rasa macam tak berangin pun. Bagusnya ada untuk OKU. Untuk juga OKU dan juga apa bezanya tu? Itulah. Tak ada lampu. Dia ada natural right. Tapi kenapa ada serombong tandas tu? Kenapa tandas kat Malaysia tak ada serombong? Kerana tandas ini adalah tandas kompos. Kita dah beri-beri. Beri itu akan masuk dekat dalam tangki kompos yang akan dihadam dengan bakteria baik. Iaitu yang selalu kita panggil EM lah. Effective microbe. Dia tak busuk. Tapi tak payahlah suluh ke bawah tu untuk melihat hasil-hasil orang lain. Itu je. Lepas tu, dekat depan ni sikit ada bilik mandi. Dekat bilik dan mandi kompon. Jalan depan sikit. Ada kemudahan untuk barbecue percuma. Jadi kalau kata kita nak piknik dekat sini, boleh je. First come, first serve. Walkway dia cantik ni. Kangaroo pun suka lalu. Rasa macam rimbunan yang menjadi terowong masa antara campground sampai kepada base tadi tu. Ini camping site. Bukan camping site. Ini piknik. Tempat piknik, orang nak barbecue, semua tu belok kanan terus sampai ke laut. Sebelum pukul 12 tengah malam, kita kena keluar daripada National Park ni. Dan kemudian kita akan bermalam di Esperance. Besok pagi-pagi, matahari terbit, kita jalan ke Albany. Sekarang ni tengah buang masa masak makan malam. Tengok tu muka orang lapar. You okay? Lapar. Hari ni saya nak buat sejenis ikan Atlantic yang dimasak dengan tomato sauce. Diletakkan dengan sedikit bawang. Makanan ini dinamakan sardin ayam brand. Ayam panggang, lepas tu salada, dan kemudian nasi dan sardina. Dia sedapnya bila kat luar tu sejuk-sejuk. Lepas tu kita makan panas-panas. Macam makan dalam kereta api. Ya. Ni apa dalam kereta api mana ada tawa sampai sangkut je ni? Sama-sama. Langsir. That's why ada tawa. Langsir. Ini masalah orang muda. Langsir. Bersangka baik. Sekarang ni kita orang tengah stargazing di mana bang? Lucky Bay. Lucky Bay today. Alright. So bila kita betul-betul total darkness, kita boleh lihat angkasa dengan very fantastic view. Tuh, terasa macam nampak galaxy pula kat sebelah yang kita tengok tadi tu kan. Ya, betul. Selain daripada bintang-bintang tu, pusat kat situ. Cuaca pun agak sejuk. Dan kita boleh dengar deruan ombak tu. Itulah. Dan Lucky Bay. Cuma kita orang dua orang je lah yang mampu bertahan. Yang dua orang lagi tua tu. Selamat ke alam alam mimpi. Cuma hari ni kita orang so unlucky lah. Mercury tak ada. Tak apa pun, kita orang nak ambil gambar sikit lagi. Nanti kita share macam mana gambar-gambar yang kita shoot. Kita settle dah urusan di Lucky Bay.
Sekarang kita nak pergi ke Bandar Esperance pula. Dalam pukul 9 kot macam tu. Lepas tu sampai tengah jalan dah ngantuk, so kita berhenti rehat dulu. Semua tidur dulu-dulu. Lepas tu dalam pukul 1 lebih tadi kita sambung balik perjalanan kita. Dah sampai ke Bandar Esperance. Kemudian kita akan urus diri sekejap. Kemudian insyaAllah esok pagi, sekarang ni dah pukul 2, dalam pukul 4 macam tu hari dah cerah dah. Tak dinafikan, travel menggunakan motorhome ni betul-betul memberi kita orang flexibility untuk explore kecantikan Western Australia. Tak perlu risau tentang penginapan. Sekarang kami hanya perlu cari spot berdekatan West Beach yang dibenarkan untuk kami park dan ada tandas sebelum memulakan aktiviti pada hari yang berikutnya. Kita di tandas tuk-tuk tadi. Dah datang pekerja dia yang akan buka semula. Sekarang ni pukul 3 pagi. Memang tabah betul. Perut WhatsApp ni pun dah bunyi lah. Kita dah booking untuk Albany sekarang ni. Dia dah belajar daripada kesilapan kita. Kalau tak ada tidur tepi simpang ni. Bukan tepi simpang lah, kapak ni. Tak boleh sebenarnya. Apa-apa boleh buat sekejap memang. Makan dulu kacang. Selamat pagi dari West Beach Esperance. Berasap pagi-pagi ni dengan view yang cantik di Esperance. Kita dapat menyaksikan sunrise. Sekarang ni pukul 4:20 pagi. Matahari dah start terbit dah. Subuh pun awal kat sini. Dah settle solat subuh apa semua. Ada juga orang surfing pagi-pagi ni. Bagus lah. Mungkin kulit dia orang ni ada ni kot, lemak dia orang tebal. Kat sini tempat ramai orang surfing. Tadi aku ingat tadi dolphin ke seal ke. Semua betul-betul surfing lah. Warga emas pun surfing kat sini. Abang kena rasa tercabar. Ini lagi dia pinjam baju. Di sini ada siren untuk shark. Dia akan bagi warning di sini. Hello bro. How you going? I'm Elijah. Elijah. Alex. Okay. Ngomong pagi kita jumpa surfer yang datang daripada East Coast, iaitu Newcastle, Australia. So memang diorang ni friendly, boleh buat borak. Kita minta izin untuk rakam diorang. Oh, you drive all the way from the East Coast to here? Yeah. I've been going for like 9 months now, I think. 9 months really? Yeah. So you go places and do surfing? Work when we need to and hike and walk and just explore. Walking. Dia beli van ni, lepas tu dia make up sendiri, DIY, do yourself. Memang nice. Dia orang surf pagi-pagi, saya tak beli brain lah, dia orang boleh surf pagi-pagi. Sejuk kot. Cuma dia kata wave dia kurang besar berbanding semalam, memang angin lebih kuat berbanding hari ni. Hari ni hari yang terakhir kita di Esperance. Terasa sayang pula nak tinggalkan Esperance untuk pergi ke Albany. Tetapi Albany pun ada keunikan dia. Albany di banyak pantai-pantai berbatu besar yang mana kita boleh terjun tiruk daripada batu tu dan juga boleh fishing. Maksudnya untuk kita bergerak ke Albany, perjalanan sejauh lebih 400 km keseluruhannya. Tapi interesting je ni. Kerana banyak tempat cantik yang kita boleh stop. Tetapi kita nak singgah dulu dekat satu mural cantik daripada semalam tengok. Nak berhenti tak berhenti-berhenti. Jom kita pergi tengok sekarang. Kita berada dekat Wanjo Kepakul Bojah. Itu nama dia. Itulah Wanjo kot. Nope. Pakcik Wanjo. Nope. Wanjo. Itulah melayan anak-anak kecil. Yang ni over. Ini. Oh.
Eh bang, ini mulut lah. Dah, balik. Let's go. Ya, kita teruskan perjalanan ke Albany. Goodbye, Esperance. You have been very nice to us, except campsite selalu penuh. Hari ni bagus ni pasal kita keluar awal daripada Esperance. Dan pukul 7 pagi kita dah keluar menuju ke Albany. Jadi kita ada banyak masa. Campsite kita pun di Albany, kita dah booking. Jadi dah tak ada risau, no rushing. Dia ada Stokes Inlet. Dia lebih kurang macam catchment tetapi terbuka dengan laut. Dan dekat situ ada banyak ikan. Stokes Inlet tu ada banyak pokok-pokok yang renek-renek tetapi cantik. Ia punya bentuk unik sangat. Boleh kalau kata kita nak pergi sana. Lepas tu kita nak piknik ke, memang best lah. Rare. Okay, baru rare. Ha. Itulah kot tempat yang kita kehabisan minyak tu. Ha, kita ulang balik sebagai pelajaran kepada anda semua. Ha, Australia ni dia daripada satu stesen minyak ke satu stesen minyak. Kadang-kadang 100 lebih kilometer pun. Lagi-lagi yang tempat di luar kawasan bandar, tak pernah jadi. Dekat Malaysia pun saya tak pernah kehabisan minyak. Ini dekat Australia, first time dalam sejarah. Eh? Bukanlah, depan tu. Eh? Depan lagi? Ha, depan lagi, depan lagi. Ah ha, ni. Ah ha, sini tempat kita terkandas. Tempat minyak, ya. Sana tempat AA berak. Mana? Ni. Ha. Adalah kesan biologi AA. Tinggalkan untuk kelestarian Australia. Now kita berhenti tepi jalan, kita nak rakam kambing pula. Semalam kanguru. Dah Pak Mu marah tu. Nanti Pak Mu marah. Kambing dia tengah minum, tengah sarapan. Tiba-tiba ada drone sampai. Dia tak pasal-pasal kambing-kambing semua kena berjoging. Seterusnya kami meneruskan perjalanan ke Taman Negara Stokes. Di taman negara ini ada sebuah inlet yang rare, untouched dan ada pemandangan yang luar biasa. Dikatakan fasiliti untuk camping dan caravan juga disediakan. Wah, memang best lah. River crossing. Kita menghadapi situasi yang bergelora sekarang ini. Sila pasangkan tali pinggang anda dan juga simpan meja anda di tempatnya dan pasangkan pelampung keselamatan. Kita akan mendarat sebentar lagi. Okay. Dalam punya. Lompat di dalam. Aku rasa kali aku seronok lah driving. Pasal kita dekat depan ni drive memang perfectly fine. Tapi yang kat belakang tu, pasal dia akan berbuai-buai. Wow. Ha, pada muka dia orang. Sebagai pengunjung yang bertanggungjawab,
kita kena bayar fees ni walaupun tak ada CCTV. Anda kena takut pada Allah. Dan juga kadang-kadang ranger juga sebenarnya akan check siapa yang masuk tak bayar. Besar aku tekan tak nak. Oh, kalau saya tengok dia punya waktu pun tak betul dia ni. 5 tarikh semalam tu. Ini bulan November. Ah, dia rosak aku. Kita pakai tunai lah. Okay, complete the detail of a leaf. Insert correct fees in envelope. Dan display entry pass on vehicle dashboard or visor. Please moisten and seal. Lama tak buat kerja macam ni lah. Buang benda ni. Day entry pass. Wajib pun letak kat sini. Okay, tak berbala kat sini kalau kata kita masuk park tak bayar. Pasal fine ranger dia sangat fine. Kata. Kangaroo, ya Allah, kangaroo. Banyaknya. Ya Allah, banyaknya kangaroo. Okey. Kangaroo depan mata aku. Oh, ya Allah, terpana, terpana. Wah, kangaroo. In a natural habitat. Kangaroo tu siap tunggu lagi. Maai. Epic shot. Minta maaf, sorry. Astaghfirullahalazim. Cantiknya. Ya Allah, tempat ini macam terbaiklah. Ingatkan tak ada kangaroo. Rupanya ada banyak kangaroo. $15 yang aku bayar tadi tu kira halal. Gepak lah. Kalau kangaroo tu dah tanduk tu. Tak apa, kita kutip. Aku sanggup. Sanggup pula lawan dengan kangaroo. Saya tak sangka lah sebenarnya kita boleh dapat kangaroo. Mungkin disebabkan oleh ni. Tangkal. Tak ada lah. Jangan percaya benda-benda kurafat. Tapi mungkin lah rohnya tu memanggil-manggil kawan-kawan dia kata dekat ni ada ni lah, ada roh kawan kita lah kan. Mungkin tu yang menyebabkan dia interested kot. Once kami sampai saja di spot campsite, Stoke Inlet ni memang kagum dengan kecantikan alam semula jadi di sini. Mengingatkan kami dengan kecantikan paya bakau yang ada di Malaysia. Hebat betul ciptaan Allah yang ada di Western Australia ni. Memang korang kena give time betul-betul bila ke Western Australia. Cantik lah ini tempat. Ini tempat banyak cantik lah. Betul. Heaven. SN sampai tadi, tengok tiba-tiba ada burung terbang. Terus jadi naik gila lah. Aku nampak kangaroo je pun aku dah gila dah. Ada pelikan. Pelican. Jom, dia tengok pelikan. Pelican. Burung pelikan. Pelican. Oh, what f**ks. Sebenarnya dalam hidup saya ni, saya tahu nama pelikan, burung pelikan. Tapi hari ni baru saya jumpa orangnya. Bukan, burungnya. Besar rupanya. Walaupun dekat sini nampak macam tak ada orang datang. Tengok tu. Kalau kata kita datang sini naik kereta pun, jangan risau. Tak payahlah nak bawa pinggan mangkuk ke apa semua tu. Dia ada picnic area. Nampak tu. Ya Allah. Dengan air semua tu. Air dia kata unfit for drinking. Video kita ni just doesn't do justice dengan kecantikan yang betul-betul kita lihat depan mata kita ni. Kenapalah orang Malaysian, Singaporean, Bruneian, kenapa korang pergi Australia, korang tak pergi ke sini? Bukan setakat cantik, dia sangat jaw-dropping, mengagumkan, menakjubkan. Aku dah jadi cewek dah macam ni. Tepi-tepi ni semua ada banyak busa-busa buih.
Jangan risau, benda ni adalah organic matter yang dah dry off, kemudian datang pula air dan dia akan wash out benda ni semua yang menyebabkan akhirnya menghasilkan busa-busa buih yang macam ujungnya terdampar dekat tepi-tepi tasik begini. Dia bukan kekotoran, dia terhasil secara organik. Western Australia menjadi semakin menarik. Landscape-nya yang aneh, yang boleh dikatakan tidak ada di tempat lain, hanya di Australia. Kalau tidak windy, hanya pakai selapis saja pakaian fleece macam ini. Dah masuk awal musim panas, tapi masih bearable lagi. Dan kita masih boleh enjoy pancing ikan. Ha, ini AA, Uncle sedang pancing. Kutlah dapat salmon. Kita tadi kita dengar ada bunyi sebenarnya. Ada bunyi. Ada rasa dia tarik. Ikan tu tarik. Wah, rasa excited lah betul-betul. AA dengan Uncle kalau jumpa air, memang berkobar-kobar semangat mereka untuk memancing. Umpan pun dah memang siap sedia beli daripada awal sebab tu nak ke stok inglet ni. Jom kita tengok ikan apa yang mereka berjaya pancing. Kalau berjaya lah. Jaya ada. Hasil belum ada. Berapa ekor dah? Banyak kali sangkut kat pokok. Ya, yeah. Berjaya. Berjaya sangkut kat pokok. Ekor dapat, kepala dia hilang. Ekor dapat, kepala hilang. Sebagai kawan, saya menyokong sepenuhnya aktiviti mancing mereka ni. Wow! Serius? Dapat? Dapat tak? Tu macam... Putus tak? Putus. Alah, baru nak excited. Tengok uncle yang dah beberapa kali sangkut, tapi sangkut kat pokok. Walaupun dah old timer, tetapi gaya dia gaya beginner. Abang punya dapat menangkap. Saya rasa ikan mackerel memang favorite kebanyakan ikan kat sini. Dia banyak kali sentap. Ikan saya tu tak berapa laku, $5. Nak kena ikan daripada Sweden juga ke baru dapat ni? Baru nak dapat ikan yang lain. Dia cita rasa bangsawan. Dah lepas. Tapi jangan kecewa kerana telah ada satu pengalaman yang besar, iaitu bersarapan pagi menghadap Stokes Inlet. Sangat luar biasa. Sangat rare. Okey, hari ni kita sarapan sederhana je lah. Ada mackerel, daging, telur, roti, hayu, itu je lah. Terbaik lah, Aisyah masak. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton sehingga habis episod The Experience kali ini. InsyaAllah, penggambaran kita akan diteruskan ke Albany yang dikatakan spot wajib pergi bila sampai di Western Australia. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen hingga kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak teruskan perjalanan kita ke Stonehenge. Ia adalah replika daripada Stonehenge yang ada dekat England.
So kalau kita lihat kat situ eh, kalau 4 wheel drive boleh masuk. Wow, tamam. Pecah cermin kang. Kita nak makan aiskrim. Ni asal ni. Ha, okey. Tapi okey. Dan kemudian kita akan bermalam di Esperanto. Esperanza. Okey. Dan kemudian kita akan bermalam di Esperance. Gaya je. Gaya. Tak tengok belakang ni. Okay, bangun-bangun pagi. Kita jumpa dengan surfer. Okay, bangun-bangun pagi. Alah. So, ini diorang dah buat. Matahari terbit sekarang ni sangat cemerlang. Terbitannya nampak itu. Ah. Oh. Ini ada tempat dia punya. Besar orang Cawang ni macam tak ramai orang datang sini. Rambut pun dah. Pineapple pen. Yo bro. Ke tempat lain. Information Registration Station. Aku sebut lain macam. Okay, sebagai pengunjung yang bertanggungjawab. Alah. Undilah. Rasa-rasa macam mungkin disebabkan oleh 600 meters. Keep right at the fork.